Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT Inglisius dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Hilalia TV, yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, ada yang bahagia nih pemirsa. Setelah Ayu Ting Ting bertemu dengan semua yang ia sayangi, di sini orang yang paling berharga di hidupnya sedang merayakan ulang tahun. Siapa lagi kalau bukan mom tercintanya, yaitu ibunda dari Ayu Ting Ting, Ayu, atau sering disebut Mom Aiting, Umi Kalsum. Hari ini ibu berulang tahun dan banyak sekali doa-doa berhamburan dan juga berdatangan untuk mendoakan Mom Aiting panjang umur, sehat selalu, dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salah satunya doa dari anak tercintanya yaitu Ayu Ting Ting yang selalu bangga dengan mom tercintanya. Langsung dari akun Instagram Ayu, di sini menuliskan, "Happy birthday ibu sayang Mom Aiting. Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, selalu bahagia. Selalu jadi ibu yang terbaik, selalu sayang sama ayah, teteh, iki, Siva, Sume. Selalu jadi lebih baik dalam segala apapun. Semoga apa yang diinginkan semua terkabul ya ibuku sayang. Amin ya robbal alamin. Maafkan ya bu kalau kita masih suka buat kesel ibu, tapi tetap akan selalu berusaha buat ibu bahagia ya. Pokoknya doa terbaik selalu untuk ibu. Love you, Amma." Itulah tulisan Ayu yang hari ini mengucapkan selamat ulang tahun untuk mom tercintanya yaitu Umi Kalsum. Sehat selalu untuk Umi, semoga semuanya dilancarkan. Dan tak hanya itu, di sini juga ada ucapan nih dari Nurul Agrustami, sahabat sekaligus saudara, kakak, dan juga teman berantem Ayu Ting Ting. Dimana di sini menuliskan, "Met hari lahir Bi Haji, sehat panjang umur, semoga senantiasa diberikan keberkahan, sehat dan panjang umur orang baik." Tulis Nurul Ragi Rustami di akun Instagram pribadinya dengan emotik bahagia. Ini sehat selalu untuk Nurul Ragi Rustami dan juga semuanya. Meninggalkan ucapan yang terbaik untuk mom tercintanya, di sini Ayu Ting Ting ternyata menghadiri salah satu perkawinan dari sahabat kecilnya, teman berantemnya juga nih, dan juga kaki tangannya yang selalu Ayu Ting Ting bawa ke semua suasana, baik on air maupun off air. Siapa lagi kalau bukan Keisyara. Keisyara 1102 hari ini melaksanakan ijab kabul bersama dengan kekasih tercintanya. Keisyara, semoga bahagia langgeng selalu dan semoga apa yang dicita-citakan dapat segera terkabulkan. Semoga segera dapat momongannya, amin ya robbal alamin. Dan penampilan Ayu Ting Ting di sini menjadi sorotan karena cantik banget nih pemirsa. Seperti apa nih ya penampilan Ayu dan juga Mom Ayu Ting serta seluruh keluarga yang hari ini menghadiri resepsi pernikahan dari Keisyara, sahabat, teman, dan juga teman berantem nih ya. Kalian sahabat-sahabat semua mungkin sering melihat nih, dimanapun ada Ayu, di situ ada Keisyara pemirsa. Anggap saja asisten ya, asisten Ayu Ting Ting hari ini melangsungkan pernikahannya dengan sang pujaan hatinya. Dan alhamdulillah seluruh keluarga dari Ayu turut hadir dalam acara pernikahan tersebut dan pastinya mendoakan yang terbaik untuk Keisyara dan juga sang suami tercinta serta untuk semua keluarga yang hadir di sana. Sungguh sangat berbahagia. Kita doakan kelak Ayu juga mendapatkan tambatan hati yang sesuai impiannya dan pastinya yang sangat menyayanginya dan juga Bilqis Humairah Rajak. Doa tante inti dikumandangkan dan juga diberikan untuk Ayu dan juga keluarga, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat
dan pastinya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat semua, inilah beberapa informasi yang Mimin hadirkan untuk sahabat semua di rumah, yang salah satunya adalah Ayu hari ini menghadiri pesta pernikahan dari Kesyara dan juga penampilan Ayu Tinting yang luar biasa cantik nih pemirsa. Yang penasaran seperti apa nih gaya rambut dan juga penampilan Ayu Tinting hari ini, Mimin sajikan deh di akhir slide ya untuk sahabat semua di rumah pastinya. Oke sahabat, inilah momen bahagia Ayu dan juga keluarga hari ini. Dan semoga yang mendengar dan juga melihat video ini, Mimin doakan semoga sehat selalu dan berlimpah rezeki ya, pastinya dalam keadaan sehat walafiat. Oke sahabat semua, Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Bu. Tunggu berdoa dulu Bu. Apa yang saya hormati, yang saya cintai, saya mohon izin, tolong nikahkan saya, kawinkan saya, warikan saya akan nikah pada seorang laki-laki bukan saya, Mas Muhammad Ridwan bin Abdullah, dengan mas kawin saya, Riyadat Mas 5,79 gram dan uang sebesar Rp20.000 dibayar tunai. Saya ikhlas, saya ridho apabila Bapak yang melaksanakan. Bapak ikhlas, Bapak ridho untuk menikahkan anak Bapak, saya sarankan pada seorang laki-laki pilihan menjadi rumah tangga samawa, menjadi rumah tangga samawa, sakina, sakina, mawada, cinta. Pak Anwar, tadi Belum. Dibayar tunai.